Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama gue Lutfi Service, tentunya di tutorial channel Service Handphone. Kali ini kita bakal memberikan penjelasan, bukan bermaksud menggurui, tapi ini adalah sebuah pengalaman gue aja yang ingin gue share ke YouTube channel ini. LCD AMOLED, Super AMOLED Samsung A52. Bagaimana sih ketika ada layar yang sentuhannya itu error atau ghost touch, ataupun sebelah error, sebagian error, atau sebagian gak bisa disentuh kayak begini? Apakah bisa dengan cara melakukan pergantian touchscreen sentuhannya itu bisa normal kembali? Jawabannya tidak, teman-teman. Di sini gue sudah melakukan pergantian touch ataupun sudah memisahkan antara touchscreen dan juga LCD, tapi itu sia-sia. Itu sentuhannya masuknya ke LCD-nya, bukan ke touchscreen-nya. Touchscreen itu hanya sebuah kayak anti gores ataupun pelapis tambahan aja. Jadi ini nggak ada touchscreen berpengaruh ke sentuhan. Jadi LCD yang berpengaruh. Apabila kalian mendapati kasus seperti ini di LCD yang Super AMOLED, itu kalian harus mengganti LCD-nya satu setan. Ninja sudah datang ya, LCD satu setannya yang harganya itu 1 jutaan untuk Samsung A52 5G ini. Dan ini setelah kita ganti ya bagus ya. Jadi pada dasarnya penjelasan kali ini adalah ketika kalian mengalami kondisi layar sentuh kalian tuh nggak bisa disentuh sebagian ataupun error pada layar Samsung ataupun HP tipe manapun yang layarnya itu Super AMOLED tapi nggak bisa disentuh, efek jatuh, efek kena air atau efek lainnya, dan lu bawa ke konter ingin ganti touchscreen ataupun ingin misahkan antara touchscreen dan LCD karena ingin melakukan pergantian touchscreen, itu nggak bakalan bisa dilakukan karena yang harus dilakukan adalah pergantian LCD karena nggak ada jalur antara touchscreen ke soket manapun, soket LCD ataupun soket fleksibel PCB bagian bawah ataupun ke mesin, itu nggak ada ya. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah ganti LCD, nggak bisa diapa-apain untuk LCD Super AMOLED yang layarnya nggak bisa disentuh sebagian. Jadi ya ini adalah penjelasan dan juga pengalaman gua pribadi. Jadi jangan capek-capek lah untuk memisahkan LCD dan touchscreen. Untuk yang nggak bisa disentuh sebagian itu harus diganti LCD-nya, nggak bisa touchscreen-nya aja untuk keseluruhan. Iya begitu ya. Jangan capek-capek. Terima kasih, sekian pengalaman dari gua. Terima kasih. Salam.